Gua mana sih ini? Yang mana? Bang, aduh, udah dapat, Bang. Kiri lagi Mas. Udah. Udah sih, Mama. Thank you, Bang. Oke, thank you. Masih beberapa surat lah. Saya tadi menjawab apa yang ditanyakan sama Bu Ida. Baik, pelaporannya kan tentang pembelapan dana sama pemasukan. Sudah seputar itu aja. Ada 24. Ya, mungkin masih Kira-kira begitu. Terkait dengan apakah boleh atau tidak boleh Ditya sebagai manajer untuk menandatangani kontrak atau invoice, kita juga buktikan bahwa semuanya itu sudah ada. Tadi sudah kami berikan ya, berikan kontrak sama invoice. Ya, semua telep yang saya pegang, kalau untuk masalah tanda tangan, mereka mengizinkan secara lisan. Karena kan kalau artisnya sibuk keluar kota atau ada kegiatan lain kan, untuk perkara administrasi tidak mungkin harus nunggu mereka, nanti nggak cair dong. Jadi masih diwakilkan. Yang penting sebelum mereka mengerjakan sesuatu pekerjaan itu, selalu saya info nominal sama job desknya apa aja. Jadi kalau bersetuju ya dikerjakan kerjanya, kalau tidak bersetuju ya mereka berhak untuk menolak kerjaan. Jadi kalau misalnya mereka mau pekerjaannya ya berarti mereka bersetuju.